Anggota Kepolisian Bekasi Kota melaksanakan apel malam hari di lapangan Mapolres Bekasi Kota pada Sabtu malam. Setelah melaksanakan apel, Kombes Pol Wijonarko memimpin patroli malam bersama jajaran Polres Metro Bekasi Kota untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Turut bergabung anggota TNI Kodim 0507 Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, dan Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Bekasi. Warga yang sedang berkumpul di kedai-kedai dan warung-warung dihimbau agar kembali ke rumah dan tidak melakukan aktivitas sampai larut malam. Kombes Pol Wijonarko mengitari alun-alun, kemudian menghampiri warga dan pedagang untuk menegaskan agar mematuhi jam malam yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sanksi tegas akan dikeluarkan oleh pemerintah jika masih ada yang membandel. Patroli dilanjutkan menelusuri jalan dengan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara untuk menghimbau warga agar kembali ke rumah dan tidak melakukan aktivitas malam hari. Kegiatan ini yang dikandung maksud, yang pertama untuk antisipasi kriminalitas. Kemudian yang kedua, ya, antisipasi dan pencegahan, ya, penyebaran COVID-19. Seperti kita tahu bersama, suasana saat ini ada kecenderungan kegiatan masyarakat, ya, banyak di luar rumah. Oleh karena itu, beberapa tempat yang ada kegiatan masyarakat, diantaranya alun-alun, kita memberikan himbauan pada warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut untuk selalu memedomani protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV. Salam Tribrata.